guys, jumpa lagi dengan channel Mega59. Kalau saat ini kalian sedang membayangkan, waduh nikmat sekali nih kalau siang-siang begini ini minum es campur, apalagi yang ada duriannya atau durian, waduh enak sekali. Jangan cuma membayangkan guys, di Pekalongan ada penjual es campur durian yang legend, enak. Namanya Es Durian Bang Suudi. Lokasinya itu di Jalan Blimbing nomor 123 sampai 129 Pekalongan. Di seberang kantor notaris Setiadi atau di seberang toko batik Prambanan. Ini lokasinya guys. Es Durian Bang Suudi yang tidak pernah sepi dari pengunjung ini guys, buka mulai jam 10 pagi dan tutup jam 5 sore. Selain di sini guys, Bang Suudi juga punya dua cabang lain, yaitu di Jalan Kartini dekat SMA Negeri 1 Pekalongan dan di Jalan Cendrawasih dekat dengan Pengadilan Negeri Pekalongan. Bapak namanya Suudi. Iya. Sekarang masnya siapa? Mas Haris. Mas ya? Mas Adi sama Mas Haris. Es Durian Bang Suudi ini guys, variannya banyak. Ini aku sertakan daftar harganya juga ya guys. Kalau es durian itu harganya Rp16.000. Kalau es durian kopior Rp18.000. Es durian alpukat Rp17.000. Es durian kelapa muda juga Rp17.000. Kalau es campur ditambah durian Rp17.000 guys. Kalau es kopior aja Rp18.000. Kalau kalian ingin yang durian campur alpukat campur kelapa muda harganya Rp17.000 guys. Sedang kalau durian tambah alpukat tambah kopior guys Rp18.000. Di sini juga jual es teler guys. Es teler biasa harganya Rp14.000. Kalau ditambah durian guys Rp18.000. Sedang es alpukat aja guys harganya Rp14.000. Kalau alpukat tambah kelapa muda Rp14.000 guys. Kalau kelapa mudanya aja guys, es kelapa muda Rp11.000. Sedang es campur biasa guys Rp12.000. Kalau es campur tambah durian jadi Rp17.000. Durian kopior. Oh, durian kopior. Durian kopior berapa? 18. Es teler itu isinya apa aja, Mas? Cincau, alpukat, kelapa, nangka, pakai susu, pakai sirup. Kopat sama teler biasa. Teler biasa, sing teler luar biasa kok ya, Pak. Kasih duren. Oh, kasih duren. Ini teler biasa berapa? 14. Nek kasih duren 18. Yang ini es durian campur alpukat harganya Rp17.000. Rp17 juga.
ini es campur berapa? Kasih durian 17, yang biasa 12. Es durian Bang Suudi ini guys terkenal enak karena dia juga menggunakan buah-buahan yang berkualitas. Kalau buahnya tidak bagus guys, tidak dijual atau tidak dipergunakan. Demikian guys, review channel Mega 59 dari tempat es durian Bang Suudi yang ada di Jalan Blimbing, Pekalongan. Semoga ini dapat menambah destinasi kuliner kalian kalau berkunjung ke Pekalongan. Oh ya guys, bagi kalian yang ingin membuat sendiri makanan ataupun minuman khas Pekalongan guys, kalian buka aja playlist dari channel Mega 59 yaitu playlist kuliner. Di situ banyak resep-resep yang telah diuji enak dan mudah membuatnya. Terima kasih guys, semoga kalian berhasil. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.